Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan, Pak Ustaz, apa hukum berkorban melalui online? Jadi dia mewakilkan ke lembaga kurban agar dia melaksanakan ibadah kurbannya. Ya enggak apa-apa, yang penting niat Anda. Nah, begitu kita mentransfer, maka kita niatkan bahwa ini ibadah kurbanku untuk aku. Maka ACT akan melaksanakan ibadah kurban Anda sebagaimana yang Anda niatkan. Kita telah disediakan untuk mendapatkan lembaga yang amanah. Segera tunaikan kurban Anda secara langsung maupun melalui transfer online di globalkurban.com. Labbaik, berkurban terbaik bersama Global Kurban ACT. Semoga Allah berkahi. Ayo ngaji bareng. Sola. Jiwa. Bersama Abi Amin. Tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari kisah awal penciptaan makhluk. Berapa hari penciptaan? 2 hari? 2 hari bumi. Terus 2 hari lagi isinya isi bumi, yang persiapan bumi ini. Kemudian 4 hari, yang ketiga 2 hari lagi penciptaan. 2 hari pertama bumi, 2 hari kedua isinya. Iya. Terus persiapannya itu langsung 4 hari kan? 6 hari sekarang. 2 hari kan 6 hari. Oh iya. Apa yang gitu? Penciptaan langit. Langit. Iya, langit. Jadi yang kayaknya di sini sekarang kita sudah hidup, sudah dengan itu sudah berjalan. Ini bumi sudah berjalan sejak sekian juta tahun yang lalu. Beliau coba dan melayani di sini. Hari ini kita setelah sekian juta tahun yang lalu. Min khalqil kaun, dari penciptaan alam semesta. La ya'lamu adduha illallah. Kita enggak tahu berapa tahun. La yazal kaun yasiru ala bifqa amrillah. Dan sampai sekarang alam ini masih ikut Allah. Masih patuh kepada Allah. Wa'alaif kemasyiatihi, dan terus ikut kemauan Allah. Wahina tarfa rasaka fi nahari musyammas, coba kamu lihat ke atas pas matahari terbit. Fatara syamsa tadi'ah, kamu lihat matahari terbit. Fama alaika illa dhakar anha a'zam mahattah, kamu ingat bahwa ini adalah salah satu planet yang besar, tiranya yang paling agung. Mahattah tu khalaqaha Allah litu'tina dhafa, dia mengirim panas, mudha' dan cahaya. Fatunilah al-ardu, maka dia memberikan cahaya ke bumi. Wahyamtas susar wanabat mintaqati syams, dari cahaya matahari ini pohon-pohon bisa hidup. Faisna min hadhihi taqwa nafsuha almadal ghidaiyah, dari pohon-pohon ini tumbuh apa, muncul buah-buahan yang dari kita hidup. Panasnya matahari munculkan kehidupan, tumbuhnya pohon-pohonan, kemudian oksigen, kemudian buah-buahan, semua untuk kehidupan. Ada sayur mayur, semua muncul. Ada karbon dioksida, ada oksigen, ada udara, semuanya dari matahari. Ini dari sini kemudian ba'da an atamallahu al-khalq, setelah Allah selesai menciptakan semuanya ini, istawa al-arsy, maka Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Hadhil makhluqat kulluha bihikmati wa adlihi wa rahmati wa lutfihi, semua alam semesta ini berjalan sesuai dengan rahmatnya Allah, keadilan Allah, kelembutan Allah, semua enggak lepas dari perhatian Allah. Sekarang pertanyaan kamu, kenapa Allah menciptakan ini semua? Lima khalaq Allah subhanahu wa kullu hadhihi khalq. Maka kamu menemukan jawaban di mana? Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Tadi semua itu wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Allah telah menciptakan semua itu dalam 6 hari. Wa kana arsyuhu al-ma', arsy Allah di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Untuk menguji kamu. Ini ujian. Kamu beramal baik enggak? Itu. Jadi ini kita tahu jawabannya sudah. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, menguji kita semua. Apakah kita dengan fasilitas ini beramal baik atau tidak? Ai liyakhtabirunallahu nahnu ibaduhul bashar. Maksudnya semua ini Allah ciptakan untuk menguji kita semua sebagai manusia. Untuk apa? Likai yatamayyaz almuhsin minal musii,
supaya kelihatan mana orang yang baik, mana orang buruk. Walmuti wa minal asi, supaya nampak siapa yang taat dan siapa yang berbuat maksiat. Waman huwa ahsan amalan bitu'atillah wa istinabi maharimihi, dan siapa yang amalnya paling baik. Wahakada, begitulah. Hayya Allah subhanahu al-ard wal-kawun, begitu Allah siapkan ini semua alam. Wasakhorha, dan Allah tundukkan. Liyukuna watanan li'ibadihi, supaya menjadi tempat tinggal bagi hamba-hambanya. Alladzin sayakhlukuhum min Adam wa zuriyatihi, yang Allah kemudian ciptakan yaitu Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Jadi ternyata Allah sediakan ini untuk manusia, sebab Allah sudah mau menciptakan Nabi Adam ketika itu manusia. Allah firman, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardhi jami'a, wahai manusia, semua ini aku siapkan untuk kamu. Masih kurang apa kita itu pada Allah? Masa kalau untuk Allah kita mikir-mikir. Khalaqallahu hadzal kaun anfasih li tauhidihi wa ibadatihi, jadi semua ini Allah ciptakan supaya mentaati Allah. Fakul ma fi hadzal kaun yusabbih, semua makhluk di alam ini bertasbih, patuh kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, semua wujud bertasbih kepada Allah tapi kamu enggak paham. Wa la tabaddal hadzal nizam alqaul albadi' ila yaumil qiyamah, dan ini tidak berganti terus seperti ini sampai hari kiamat. Pas hari kiamat berganti sudah. Hina tubaddal ardu wal ardi wassamawat barzukullahu alwahidul qahhar, pada waktu itu Allah ganti sudah, langit tidak ada, bumi tidak ada, diganti bentuk lain. Maka Allah menetapkan pada arasy-Nya, inna rahmati sabaqat wa dhabi, rahmatku lebih aku utamakan daripada kemarahanku. Wallahu ar-rahmanud dunya wa rahimah, Allah maha penyayang, maha pengasih di alam semesta ini. Yaqbal taubatana, menerima taubat kita. Kita berdosa, bertobat, Allah terima. Wa yaghfir dzunubana, mengampuni dosa-dosa kita. Wa yastirul qabih wa yuzhil jamil, yang buruk Allah tutupin. Coba kalau setiap dosa menonjol, pluk. Dosa lagi, menonjol lagi, pluk. Dosa lagi, menonjol lagi, pluk. Gimana bentuk wajah kita? Untungnya Allah tutup. Wa yastirul auratina wa yuzhil jamil, yang mewus Allah nampakkan. Yang dosa-dosa Allah sembunyikan. Siapa tahu dia bertobat. Wa taqabbal al-amal, Allah masih menerima amalnya, amal soleh. Al-qalil, sedikit Allah terima. Wa ya'ul miskola taratin khairan yara, besar atom kalau itu baik aku terima, besar atom kalau itu buruk aku perhitungkan. Wa ya'ul miskola taratin syarra yara, wa yu'tu alaihir kathir, Allah menerima yang sedikit dari hambanya tapi Allah berbagi sebanyak-banyaknya kepada hambanya itu. Begitulah cerita tentang bagian kedua dari sisa tentang permulaan penciptaan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berhijrah memang tidak mudah. Kala kita meninggalkan segala yang haram dan yang meragukan, artinya kita sedang berjuang meniti jalan rezeki yang berkah. Dan insya Allah, salah satunya terbuka bersama Global Kurban. Ibadah kurban istimewa, insya Allah akan jadi penguat ekonomi umat karena membuka kesempatan bagi kita yang terdampak pandemi seperti terkena PHK, pemotongan gaji, kala perdagangan kita terhenti, agar kita bisa terus berkarya dan kembali menafkahi keluarga dan insya Allah mengejar besar pahala. Ada insentif menarik di setiap transaksi kurban yang kita ikhtiarkan bersama Global Kurban. Maka ajak sebanyak-banyaknya keluarga, sahabat, kerabat, muslimin muslimat untuk berkurban terbaik di tahun ini. Jadilah agen kurban. Syiarkan ibadah agung ini dan raih berjuta keberkahan. Daftarkan diri Anda di globalkurban.com.